Contoh beberapa tahun lepas, apabila salah seorang artis K-pop meninggal dunia, sampai ada orang Islam kita nak buat talil untuk dia, walaupun dia bukan Islam, nak buat talil, sampai nak menyanyi-nyanyi, sampai tergila-gila, sampai menangis dan sebagainya. Ataupun ungkapan seperti rest in peace. Ya? Ataupun ada yang lagi dahsyat, kelak kita berjumpa di syurga, dia dah booking tempat kot. Ya? Ataupun ada lagi ungkapan, Allah lebih sayangkan dia, ya, sebab itu dia dibawa ke syurga lebih awal. Ini ungkapan-ungkapan yang bukan bersumberkan ajaran agama. Apakah ciri-ciri yang kita ini memiliki orang yang taksub, yang tercela itu? Sebahagian besarnya dihiasi oleh kemunafikan. Ya, ramai orang memang dia akan cuba untuk muncul, ya, dalam bentuk yang berbeza daripada kehidupan sebenar dia. Ya, untuk apa dia ada anak pinak? Kerana dia inginkan kemasyhuran. Untuk apa dia ada harta yang banyak? Kerana dia inginkan kemasyhuran. Ya. Kalau dah ada kecenderungan orang membela kita hatta kesilapan yang kita lakukan, itu petanda kita ada masalah.